pada atau untuk katalog ini Mimin memiliki salah satu referensi yang rekomend banget. Ini dia, namanya ini adalah Bonite Wallet. Jadi untuk yang namanya dompet ini nih masih ada di katalog yang baru di Shopee pada tahun 2019 bulan Desember ini. Ini dia, nama depannya di sini ada tulisan Shopee marketnya, lalu di sini juga ada karakteristiknya. Oke, dompet ini ada tipenya adalah small wallet, lalu untuk stylenya itu ada three-folded karena memiliki terdiri atas 3 lipatan. Oke. Nah, untuk yang namanya dimensi dari yang namanya Bonite Wallet ini adalah dari sini ke sini 14 cm, lalu lebar maksimum itu adalah 5 cm, lalu untuk lebarnya itu adalah 9,5 cm. Oke. Lalu ini adalah bagian dalamnya. Oh iya, yeah, by the way, don't forget to subscribe our YouTube channel kalau Anda tidak ingin ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang yang namanya produk Shopee Paris. Kenapa? Karena Mimin akan memberikan review produk Shopee Paris di setiap harinya. Oke, okay. Ini dia bagian dalam dari Shopee Paris. Jadi three-folded. Oke, okay. Jadi lipatan ya. Jadi di sini masih ada untuk kantong kartu. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, ini untuk duitnya. Oke. Okay. Di sini masih ada yang namanya untuk brand Shopee-nya. Silakan dia. Tapi Mimin tidak menyarankan jika Anda menggunakan ini yaitu mengisi dengan poin. Karena nanti akan jatuh ya. Jadi ini sebaiknya hanya uang kertas saja. Untuk poin tidak recommended. Oke, pas bonite dari Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.